Drive.
Ibadah kita dengan susunan secara peribadatan kita sebagai berikut. Hidup riwayat singkat anak terkasih yang kedua, sambutan tunggal mewakili keluarga duka. Yang keempat, para seluruh persekutuan jemaat andai tolan pelayat untuk melihat jasa terakhir. Kita masuk pada susunan acara yang pertama, pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Nama Sivan Christian Immanuel Tuplasa. Tempat tanggal lahir Sorong, 13 September 2004. Anak kedua dari pasangan suami istri Ayah Delvi Erwin Tuplasa, Ibu Yohana Mataheru. Saudara satu, kakak kandung Else Natasia Tuplasa. Pendidikan almarhum SD Impres 2 Lawasi Kota Sorong, tamat SMP Negeri 1 Kota Sorong, tamat SMA Negeri 1 Kota Sorong, tidak sempat lanjut sekolah karena sakit. Almarhum meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21/2020 pukul 00.25 WIB dikarenakan sakit. Demikian riwayat hidup singkat almarhum yang dapat kami bacakan. Sambutan tunggal mewakili keluarga duka, Bapak Pendeta Frans Pastor Melek. Shalom Bapak Ibu, Cikuan. Minta maaf saya agak bosan karena saya agak cepat dari sana kebetulan tadi terburu-buru. Segala kemuliaan bagi Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Nama saya Pendeta Frans Luthur Meme.
bersama keluarga kebelasan. Kurang lebih satu bulan Bapak Ibu, saya bersama anak kekasih, saya melayani dalam doa, karena saya bersyukur kepada Tuhan ada satu karunia yang Tuhan tahu dalam saya untuk melayani orang sakit. Sehingga saya berpikir itu tidak boleh hilang, sehingga saya terus melayani anak itu. Kadangkala pulang kerja atau ke malam kami harus datang. Karena ketika saya bisa melayani saudara-saudara musliman, ada suka tersendiri dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kurang lebih sebulan kami bersama-sama dalam suka maupun duka, baik di rumah di Kilo 14 maupun di rumah sakit, kami terus bersama-sama. Sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, saya pun sama dengan keluarga, yaitu kami punya pengharapan bahwa Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan adalah Allah yang jaya. Amin Bapak Ibu. Sehingga kami mengimani, saya berkata kepada Bapak Delvi dengan Ibu kekasih, kita terus berdoa, karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah menutup telinga dan menutup mata untuk orang-orang percaya. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah mau berhenti. Saya datang dengan motor bensin nyala tutup, saya pikir Tuhan jangan habis bensin di jalan, karena tidak sempat isi bensin. Karena saya berpikir saya akan nak melayani anak Tuhan yang sampai saat ini masih membutuhkan doa kami bersama-sama. Itu kami lakukan. Saya tidak berpikir bahwa ternyata setelah kami rembuk dari malam dengan keluarga, kurang lebih sebulan kami bersama-sama. Saya merasa begitu cepat Bapak Ibu, begitu cepat. Karena mungkin kesibukan. Di rumah sakit 2 minggu saya tidak terasa, ternyata 2 minggu. Kami doa peperangan ketika dia dalam keadaan situasi kami itu doa peperangan. Kami panggil nama Yesus. Kami panggil nama Yesus. Kami bersuruh darah Yesus berkuasa. Karena kami punya iman bahwa dalam nama Yesus Kristus Tuhan anak Allah yang hidup. Anak ini masih diberi kesempatan untuk hidup. Sebagai hamba Tuhan kadang-kala saya melihat hal-hal yang mustahil. Tapi saya percaya karena saya percaya Bapak Ibu percaya. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Tuhan tidak pernah mustahil. Tapi Bapak Ibu tahu. Hari ini Tuhan nyatakan kuasanya, kalau kita bersama-sama dengan almarhum, ketika dia putus nafas, saya melihat, saya katakan, Tuhan terima kasih. Tapi Bapak Ibu tahu, saya mau katakan satu kesaksian besar. Ketika kami dalam pujian penyembahan, sebelum dia kurang lebih sore, dalam pujian penyembahan, kami melihat dengan mata dengan teman saya punya jemaat, malaikat dua berdiri depan kami. Saya tanya kepada jemaat itu malaikat kita putih. Di logo pendeta, malaikat putih. Saya bilang, itu malaikat terang. Bapak Ibu tahu, malaikat tua berdiri, anak Simon di tengah dan kami di belakang. Dia maju ke malaikat, dia mundur ke kami. Karena kenapa? Karena kami sementara doa peperangan. Darah Yesus berkuasa dalam nama Yesus. Aku hancurkan segala pekerjaan itu. Dia maju, dia mundur. Ketika nafasnya sudah mulai agak diam, kami mulai diam. Karena waktu dia sementara tarik. Berikut, 2 jam berikut, sudah malam, dia mulai dalam keadaan kritis lagi. Kami berperang lagi. Di situ teman yang hamba Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada dia bilang, Bapak Pendeta, tadi waktu berperang malaikat itu masih ada, tapi yang dilihat bukan kita. Dia lihat malaikat, dia lihat dia punya mama. Jadi Sifan maju, lihat malaikat, lihat mama, dia mundur. Lihat malaikat, lihat dia mama, dia mundur. Karena mama masih berhati. Akhirnya malam ketika dia putus nafas, saya melihat dan saya pergi, saya paman sudah hilang. Lewat kesaksian sambutan ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, memang benar kita semua akan menuju ke sana. Haleluya. Tapi pertanyaan kepada kita, saudara siap atau tidak? Amin. Ketika waktu kita datang ada malaikat sambut atau tidak? Ini yang saya hendak katakan kepada kita. Baik orang-orang percaya, mulai hari ini hiduplah setia dengan Tuhan. Ketika saya mengerti itu, saya Tuhan, saya juga rindu. Ketika Tuhan panggil saya, malaikat Tuhan saya bisa lihat. Amin Bapak Ibu. Saya bilang kepada Bapak, Pak Tuprasa, Pak Devi dengan Ibu, bersuka cita karena sifat sekarang adalah kasih karunia Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Saya kenapa begitu bersemangat? Karena saya menikmati itu. Ketika saya melayani kekasih, anak kekasih selama kurang lebih sebulan, saya menikmati itu. Dan Tuhan hiburkan saya ketika kami di akhir-akhir doa, Tuhan nyatakan, Frans, aku telah menjemput dia dengan dua orang yang putus. Bapak Ibu tahu, yang kami lihat itu bercahaya, malaikat yang bercahaya. Kalau malaikat kita berarti malaikat bukan malaikat maut, ini malaikat terang. Haleluya Bapak Ibu.
Sidang berkabung yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Atas nama keluarga kami bersuka cita. Karena kenapa? Benar dia boleh sakit. Tapi dia sekarang bersama dengan Tuhan. Kematian rahasia Tuhan dengan cara apapun. Tapi selaku orang percaya kita harus siap. Mulai kapan? Mulai saat ini. Anak sifat telah terbahari. Tapi kita yang masih hidup akan melanjutkan langkah ke depan. Tuhan cuma minta satu, setia. Haleluya Bapak Ibu. Ulangan 30 ayat 15-19. Setiap hari aku mengharapkan kepadamu kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Setiap hari Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan kematian, berkat dan kutuk dan keuntungan. Tuhan bilang cari hidup lewat hambanya Musa. Hari ini di rumah duka, saya mau katakan kepada Bapak Ibu serta orang-orang yang hadir, anak Simon akan pergi meninggalkan kita, tapi dia pergi dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Kita yang masih bahkan berjuang, kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan. Tapi Yesus berkata ketika kita berjuang, di Injil Lukas pasalnya yang 10 ayat 20, Yesus bilang, jangan engkau bersuka cita karena engkau bisa mengalahkan setan-setan. Bersuka citalah karena namamu terdapat dalam buku kehidupan. Itu yang kita kejar sampai hari. Haleluya Bapak Ibu. Saya dalam kehidupan saya bersuka cita karena saya percaya pelayanan saya tidak sia-sia. Amin. Karena memang kita tidak bisa lihat mereka Tuhan dengan mata terhanya. Dari dalam pergumulan, dalam doa, kami melihat bagaimana Tuhan begitu besar menyatakan itu. Mungkin bagi orang percaya itu mustahil. Apa yang tadi dia omong kosong, dia bicara omong kosong. Tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, apa yang kami lihat dan kami lihat dan kami dapat itu nyata, yang kami lihat itu nyata, itu bukan mustahil. Dalam pujian penyembahan, Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan hiburkan kami. Sifan pergi, tapi dia pergi dengan sukacita karena dia bersama Tuhan. Saya bisik di Bapak Dewi. Bapak Dewi, mari saya kasih tahu ini. Kenapa? Bapak jangan bersusah hati. Tuhan, malaikat Tuhan sudah ada di dunia. Malaikat terang dua orang. Cuma karena mama kekasih mama Yohana yang masih berat hati. Ya, ini mama. Ini bukan kaleng-kaleng, ini mama. Orang tua siapa yang melihat ibunya seperti begitu? Saya bilang, Bapak sabar. Saya bicara dengan keluarga ibu pendeta. Ibu begini-begini. Haleluya. Ketika saya lihat anak sudah setengah mati, mama kekasih agak sulit untuk melepaskan. Dengan inisiatif seperti suara bilang, berdoa, saya langsung berdoa, dalam nama Yesus Tuhan, aku menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh anak Simon dalam tangan Tuhan. Mama Yoli bilang, tidak, saya serahkan, karena anak saya tidak mati sekarang. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu, hari ini, dia bersuka cita, karena dia berada dalam pangkuan Bapak Abraham. Kepada Bapak Ibu, isi dan pegawai, mari, tetap setia Tuhan, saya mau mendorong, karena apa? Dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kiranya lewat kesaksian dan kata-kata saya boleh membangkitkan iman kita sebagai orang percaya. Kita tetap terus melangkah maju, karena ke depan ada masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan kita masa depan yang penuh harapan, bukan masa depan yang sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang. Wah pribadi, tapi juga tanggung jawab pelayanan. Hati-hati kami atas nama persekutuan jemaat, tapi juga sidang perkabungan mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dapat mengambil bagian sambutan singkat mewakili keluarga berduka. Tuhan memberkati Bapak Ibu sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita masuk pada acara yang berikut, yaitu ibadah. Dan untuk menyambut pelayan jemaat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 457 ayat yang pertama dan yang kedua. Kiranya saat yang
keluarga Tuplasa atau Hiru yang berduka dan sidang perkabungan yang Allah kasihi, marilah kita beribadah. Ibadah pelepasan jenazah almarhum Sipan Christian Immanuel Tuplasa yang berlangsung di rumah duka ini kami peralaskan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera kiranya kepada kita dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang perkabungan disilakan duduk. Atas nama majelis dan sidang perkabungan diberikan kesempatan kepada vokal group PW Jemaat Gerisim Brimob untuk memuji Tuhan dengan kirim pujian. Ketika cita-cita masuk dalam kehidupan manusia, terkadang duka itu membuat gelisah di dalam hati. Ada kecemasan, ada keputusasaan. Oleh sebab itu, inilah firman Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Atas nama keluarga berduka dan sidang perkabungan diberikan kesempatan kepada paduan suara rayon 2 Jemaat Immanuel Gospel untuk memuji Tuhan dengan kirim pujian.
Tuhan dengan kemudian. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, atasnya lah membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanku. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 dan 2 di bawah perikop Hikmat yang Benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Bagian pembacaan firman Tuhan dikatakan berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara Saudari dan saya. Amin. Vokal grup jemaat Gerisim Brimob silakan memuji Tuhan dengan Tuhan,
Kita semua kehilangan si Bang. Di rumah duka, berbagai ekspresi wajah kita terungkap. Terkadang orang menghindari pergi ke rumah duka. Barangkali karena akan mengungkapkan kesedihan yang berlebihan, tetapi juga takut, jangan-jangan saya pergi ke rumah duka kembali, saya juga di negatif dari kehidupan penderitaan yang akan dialami oleh manusia. Dalam dunia yang modern, terkadang orang menghindari kematian. Dalam situasi yang normal, yang sopan, ketika orang berkomunikasi tentang kematian itu, corona membuktikan kepada kita bahwa orang takut terhadap kematian itu. Upaya menghindari kematian itu dilakukan. Kematian itu seolah-olah seperti seekor anjing yang tidur, jinjit supaya tidak kedengaran kakinya oleh si anjing yang tidur. Boleh pengkhotbah kepada kita. Seorang pun tidak akan dapat menghindari kematian. Juga bisa menjadi hari terakhir bagi kita. Kita tidak tahu kapan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke sini. Di rumah duka kita akan mendengar tentang akhir dan merenungkan perjalanan kehidupan kita. Kita yang masih hidup. Ada saudara berkumpul di sana. Ada orang tua berkumpul di sana. Tetapi rumah duka itu juga memberikan keindahan kepada kita tentang akhir hidup. Bapak Ibu, para saudara dari kita, atau tidak? Apakah kita mau merenungkan perjalanan kehidupan kita? Keluarga yang berduka disilakan memuji Tuhan dengan hidup pujiannya. Oh.
siang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Keluarga yang berduka dan sidang pergabungan diberikan kesempatan kepada vokal grup Primok untuk memuji Tuhan dengan hidup pujian. Bang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awalkan berani, terbitkan tenggelam. Terlepas dari semua sakit dan sedihmu, kau pergi membawa senyum dan bahagia yang abadi. Sahabat, terima kasih. Terima kasih untuk cintamu. Terima kasih untuk perjuanganmu. Dan terima kasih untuk semua waktu yang telah kita lalui bersama. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awalkan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi, kurelakan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Dari sekarang ini, amin. Ibadah di rumah duka telah selesai. Sidang perkabungan disilakan. Bapak Ibu sekalian, sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi,
yang telah ambil bagian melayat bahkan mengantar anak terkasih ke pengantaran terakhir. Atas nama persekutuan, kami mengucapkan banyak terima kasih kesediaan, kerelaan, waktu yang Bapak Ibu berikan untuk keluarga berduka. Kita masuk pada acara yang berikut. Kami berikan kesempatan sebelum peti jenazah ditutup untuk semua yang mau lihat jasad terakhir sebelum dikunci dan ditutup peti jenazah keluar. Sambil jalan. Ayo.
Thank you.
untuk menjadi penghiburan. Dengarlah penghiburan Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, akan hidup. Dan siapa yang hidup serta percaya kepadaku, tiadalah akan mati. Aku tahu bahwa penebusku hidup. Meskipun kulit tubuhku binasa, tetapi dari dagingku nanti kulihat Allah. Kita masuk ke dunia dengan tidak membawa sesuatu, dan kita tidak boleh membawa sesuatu ketika keluar. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, segala pujian bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adakah Pendeta Rumbino, Pendeta Komegi? Yang diberikan keluarga besar Tukulasa, keluarga besar Mataheru, dan keluarga-keluarga terkait. Sidang perkabungan, tetapi juga kami jemaat, saya sebut dengan Oikers Oikomene Grisin Primo, almarhum Ananda, anak terkasih Sifat. Dia bukan saja sekedar anggota jemaat, ukuran orang baik itu, tatkala dia dipanggil Tuhan, ada banyak orang yang mengantarnya untuk datang dalam peristirahatan yang terakhir. Bapak Delvi, tapi juga istri dan juga kakak Tasya. Bagi orang tua semua pasti ini perpisahan, tapi bukan perpisahan untuk selamanya. Daging tubuh kita terpisah, tetapi janji Tuhan ya dan amin, Yerusalem baru tempatnya. Oikumene Grisi Primo, para pelayan, pengasuh, para majelis jemaat, Tuhan jawab bagi Oikumene Grisi Primo, ini mau pergi main futsal. Tidak hanya laki-laki par yang berangkat, perempuan semua ikut. Yang bisa main, yang tidak bisa main, semua ikut. Keluarga itulah yang tidak bisa memisahkan mereka. Anak saya tulis di status karena dia teman sahabat, dia ada di Jayapura. Dibilang begini, kami persekutuan par cuman sedikit, jadi kalau satu pergi itu kami terasa sekali. Terakhir, keluarga besar, mari kita ikhlaskan penderitaan panjang dari Ananda Sifat Tuplasa. Akhirnya mereka, seorang semua yang mengantar, biarlah penghiburan sejati tujuan kita. Dan kita imani, sekali lagi pujian bagi Kristus selama-lamanya. Sekian waktu saya kembalikan. Terima kasih Bapak Pendeta Komegi yang telah memberikan penghiburan Tuhan bagi kita semua. Kita mendengar pujian dari musik trompet untuk memuji Tuhan dengan thank you.
sidang pergabungan, mari kita mengikrarkan pengakuan kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di selatan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidupnya. Seperti wanita memuratimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia. Untuk petugas disilakan untuk menurunkan peti ke liang kubur. Yang meninggal ini, kita menyerahkan badannya kepada tanah. Dengan pengharapan sungguh kepada bumi dan laut akan mengembalikan orang yang mati di dalamnya, dan tubuh mereka yang fana akan diubahkan dan disamakan dengan tubuh Tuhan yang mulia oleh pekerjaan yang Maha Kuasa. Aduh.
kita memberikan jalan supaya anak Sipan Christian Immanuel Tuplasa pergi dengan damai sejahtera untuk hidup bersama Tuhan. Kita semua juga akan pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menerima berkat. Damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. 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 Kita masuk pada acara kerans bunga. Untuk peletakan kerans bunga yang pertama, kami mohon kesediaan pelayan firman untuk meletakkannya. Selamat jalan anak Sipan, Tuhan menyambutmu di surga. Untuk peletakan kerans bunga yang kedua, dimohon kesediaan dari Bapak Pendeta Heiko Migi, dari Bapak Terkasih Bapak Delvi Tuklas. Kamu jalan Sipan, kami semua sayang Sipan, kami sayang Sipan. Sipan sudah tidak sakit lagi. Teranglah bersama Bapak di surga. Kerans bunga yang berikut dari Mama Terkasih. Terima kasih. Untuk peletakan kerans bunga yang berikut dari Kakak Terkasih, Kakak Tasya. Silakan untuk meletakkan kerans bunga yang berikut.
Terima kasih. Peletakan kertas bunga berikut. Wakil Komandan Batalion B, Pelopor Sorong. Terima kasih. Untuk mewakili semua teman-teman anggota Brimob Batalion B Polda Papua Barat, untuk peletakan kerans bunga yang pertama, dimohon kesediaan dari saudara AUP untuk meletakkan kerans bunga. Berikut. Terima kasih. Selanjutnya, kerans bunga yang berikut diberi kesempatan untuk keluarga Bapak Deni untuk meletakkan kertas bunga. Terima kasih. Kertas bunga berikut mewakili keluarga Kolera di Australia. Terima kasih. Untuk peletakan kertas bunga berikut, keluarga Mai Mataheru. Terima kasih. Peletakan kertas bunga yang berikut keluarga Ricky Mataheru. Peletakan kertas bunga yang berikut dari keluarga S. Tuflasa dari Manokwari. Terima kasih. Untuk peletakan kertas bunga yang berikut mewakili GKI Immanuel Boswesen. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Immanuel Boswesen, warga jemaat GKI Immanuel Boswesen menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Sivan Christian Immanuel Tuflasa. Tuhan menyambutnya. Terima kasih. Peletakan kertas bunga yang berikut keluarga Pendeta Franz. Terima kasih. Peletakan kertas bunga yang berikut keluarga besar Rorong. Terima kasih. Peletakan kertas bunga yang berikut dari teman-teman almarhum Tim. Dari kelompok Rayon 2 Jemaat Immanuel Boswesen Sorong.
Terima kasih. Letakkan kertas bunga yang berikut mewakili jemaat Oikumene Gereja Brimob kepada Bapak Penatua Stajo. Terima kasih. Terima kasih. Peletakan kerans bunga yang berikut mewakili Majelis Jemaat Oikumene Gereja Brimob kepada Ibu Syamas Irma Landa. Terima kasih. Peletakan kerans bunga yang berikut Par Gereja Brimob. Terima kasih. Peletakan kertas bunga yang berikut dari PKB Gereja Brimob. Selamat jalan. Terima kasih. PKB Gereja disilakan kepada Ibu Estajo untuk meletakkan kertas bunga. Terima kasih. Peletakan kerans bunga yang berikut dari PAM Gereja Brimob. Terima kasih. Peletakan kerans bunga yang terakhir dari Ikatan Keluarga Bitung. Terima kasih. Peletakan kerans bunga yang berikut mewakili Bayangkari Brimob Katilon B Pelapor. Diberikan kesempatan kepada Bapak Om kami ulangi untuk peletakan kerans bunga yang berikut diberikan kesempatan kepada Bapak, Kakak, Om yang telah menyiapkan tempat peristirahatan terakhir untuk meletakkan kerans bunga. Kas Doneli De Rika De Carmen. Peletakan kerans bunga yang terakhir, teman-teman SMA. Terima kasih Bapak Ibu sidang pergabungan yang terkasih dalam Tuhan kita, tetapi juga dari kami Majelis Jemaat yang kami telah bacakan acara kerans bunga. Setelah ini kita bisa ambil bagian untuk meletakkannya di pusara anak terkasih kita almarhum Sifan Immanuel Christian Plaza. Terima kasih waktu saya. Ada ku
mari kasihnya besar. Hidup kita terdiri berkat. Bapa di surga bakal.